Sudarlun banjir luapan setelah hujan deras mengguyur Biren terjadi di sejumlah desa Pesangan Siblahkrung Jumat 23 Agustus 2019 mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Hujan deras mengakibatkan luapan air melanda rumah warga, sawah maupun badan jalan. Camat Pesangan Siblahkrung Armadi kepada Serambi TV Sabtu 24 Agustus 2019 mengatakan, adapun desa yang mengalami banjir luapan yaitu Desa Bukit Sudan, Aluit, Alu Gelumpang, dan Awi Getah. Bukit Sudan merupakan desa terparah, sebanyak 21 kakak terpaksa mengungsi ke Menasa setempat. Warga diperiksa kesehatan oleh tim medis dari Puskesmas Pesangan Siblahkrung. Dampak lainnya ada puluhan hektar tanaman padi yang mulai berbulir di desa Aluit hingga siang kemarin masih terendam banjir. Selain itu satu unit jembatan darurat di Awi Getah juga ambruk, kemudian sejumlah warga secara bergotong royong memindahkan kayu yang tersangkut di dekat jembatan tersebut. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi TV.